Misi saya, kenapa saya nak buat Forever Living? Saya ada satu misi dan saya sudah tunaikan misi ini dan saya rasa bahagia bila tertunai misi ini. Doktor tanpa sempadan. Itu gambar yang Success Day. Masa Success Day hari itu, gambar ni dalam keratan, so saya potong. Sekarang saya letak dekat pintu bilik saya. Perasan tak? Siapakah saya? Sebelum tu saya perkenalkanlah latar belakang saya. Tahun 1998 saya mendapat pendidikan formal di bidang perubatan alternative medicine di University of Calcutta, India. Kemudian saya menceburi perubatan acupuncture, acupuncture dan dianugerahkan pelajar terbaik in Chinese medicine 2004. 2005 saya menyambungkan pelajaran di bidang perubatan cell therapy di Indian Institute of Cell Therapy Madurai. 2006 saya dianugerahkan sebagai Doctor of Medicine in Alternative Medicine. Sorry, spelling error lagi. Baik, cepat-cepat ya. Sorry, my mistake. Dan saya praktis di Sam Shifa. Sam S-A-M Siti Aisyah Muhammad. Shifa ialah in Arabic word, maksudnya penyembuhan. Nama ini arwah ayah saya berikan sebelum saya lahir lagi. Jadi mungkin itu doa ibu bapa. Berkat dengan doa dia, sampai sekarang Sam Shifa Complementary Clinic berjaya hingga sekarang. Dan saya praktis bersama arwah ayah saya dan dia adalah seorang pakar Ayurveda. Membantu pesakit kanser dan alhamdulillah dengan izin Allah tercipta rekod 15 orang berjaya dalam protokol B17 metabolic therapy. Ini klinik saya. Kuning juga kan? Okey. Dan ini adalah kajian satu dunia. Allo isn't medicine and yet it cures. Seronok tak dengar perkataan cures ni? Kalau pergi hospital, tanya penyakit apa yang boleh sembuh? Kalau tanya penyakit kanser boleh sembuh tak? Jumpa onkologis, tanya betul-betul. Kemo itu ubat kanser ke? Apa jawapan? Ubat ke tidak? Jadi, kalau kita boleh guna sesuatu yang lebih baik, yang boleh jadi ubat, yang boleh sembuh. Jadi di sini, aloe vera boleh menyembuhkan. Yang penting, gunakan pada kadar yang tepat. Ini adalah buku, buku rujukan. So, kalau nak tengok yang ini, boleh cari dekat internet lah. Sebab ini ada banyak buku research tentang aloe vera. Okay. Ini pesakit kanser. Percaya tak nampak macam pesakit kanser? Dan dia sekarang sudah aktif untuk berkongsi tentang aloe vera, berkongsi tentang macam mana dia sudah sihat. Semalam, dua hari lepas dia baru saja berjumpa dengan Mr. Achia untuk tanya macam mana nak jalankan bisnes aloe vera di bidang di Forever ni. Dan dia sangat bersemangat. Ini dari Facebook saya. Saya copy paste. Okay. Baby mendapat rawatan natural sejak dari kandungan. Sebab ibunya ialah pesakit kanser yang saya rawat. Okay. Ibunya diberi aloe vera, pomestin dan homeopati. Vaksin secara homeoprophylaxis tak perlu disuntik dan tiada side effect. Malah sangat beruntung dengan side benefit. Ini ialah perbezaan kedua dari segi rawatan natural medicine. Kita tidak ada side effect. Kenapa nak takut kan? Kita tidak ada side effect. Malah yang lagi best, kita ada side benefit. Dalam rawatan ini ada side benefit lagi. So, tengok baby ni, dia baru satu bulan. Ibunya bekas pengidap kanser, mendapat rawatan penuh di Sam Shifa dan sembuh. Selepas 11 tahun dia hamil. 11 tahun maksudnya 11 tahun daripada kandungan yang dulu. 11 tahun dah tak
melahirkan, tak mengandung, kemudian mengandung, bayangkan bagaimanakah kegembiraan ibu dan bapa bayi-bayi ini selepas 11 tahun. Kemudian ibunya juga bukan sekadar kanser tapi thalassemia. Masa dia mengandung, dia menghadapi kekurangan darah teruk, anemia. Masa mengandung sehingga kan, bagi kes ni, masa ibu baby Izara ni mengandungkan dia, dia tidak pergi jumpa mana-mana gynae. Sayalah gynae dia. Sebab apa dia begitu percaya? Sebab dia sembuh daripada kanser disebabkan rawatan yang saya bagi dengan izin Allah. Bila dia sudah mengandung, dia dah takut nak pergi jumpa gynae lagi. Dia takut nanti apa-apa berlaku yang lebih teruk sebab dia sudah sihat. Dia sudah boleh mengajar, dia seorang pensyarah. Dia boleh mengajar. Jadi bila dia setuju untuk jadikan saya sebagai gynae dia, saya mula ambil kes untuk ibu mengandung yang ada sejarah kanser. Saya rawat daripada awal kandungan sampailah kandungan 7 bulan. Bila kandungan 7 bulan, saya minta dia pergi jumpa mana-mana hospital untuk register lah kan, nak bersalin. Saya tak boleh sambut baby, saya belum ada lesen sambut baby. Jadi, bila dia pergi buat pendaftaran untuk bersalin dekat private hospital, bila dia cakap dia pesakit kanser, terus hospital nak hantar dia buat rujukan pergi lagi hospital dekat GH dekat Sungai Buloh. Jadi dia dah jadi susah hati. Jadi dia telefon saya, dia kata macam mana ni doktor? Doktor dekat private hospital ni tak nak terima kes saya bersalin dekat sini, nak hantar pergi GH. Jadi kata okey, cari hospital lain. Dia terpaksa pergi daripada satu hospital ke satu hospital untuk mencari tempat untuk bersalin. Sehinggalah satu hospital terima dia dan dia ikut nasihat saya untuk bagi syarat dekat doktor yang akan menyambut kelahiran bayi. Syaratnya ialah tidak boleh menerima apa-apa suntikan, apa-apa ubat selagi ubat itu ada unsur dadah atau steroid. Hanya hospital itu saja setuju. Jadi diambil keputusan untuk melahirkan anaknya di hospital yang dimaksudkan tadi. Dan bila dia selamat melahirkan anak ini, terus satu hari saja lepas itu terus balik rumah. Doktor tanya dekat pesakit ini, ubat apa yang awak selalu makan? Selepas setengah jam awak hisap, selepas setengah jam awak minum, selepas setengah jam awak hisap, selepas setengah jam awak minum. Ubat apa? Jadi dia cakap, saya takutlah nak cakap dengan doktor tu. Saya cakap, adalah ubat. Dia tak berani nak cakap dengan doktor tu. Kenapa doktor tu bertanya? Sebab pesakit ini dah menolak semua ubat yang sepatutnya diterima oleh seorang ibu yang akan bersalin kan. Sepatutnya mungkin kena injek dengan pitosin. Okay? Nak bagi cepat bukaannya. Bayangkan serviks wanita begini. Kenapa ada contraction? Bukan sekadar saja-saja ada contraction. Allah bagi kita ada rasa sakit supaya sedikit-sedikit serviks itu dibuka. Cuba bayangkan bagaimana seorang bayi boleh keluar daripada seorang wanita. Bukan keluar macam tu, tendang saja macam tu. Sebab serviksnya dibuka perlahan-lahan. Tetapi bila diberi injection pitosin, dia akan buka macam mana? Seolah-olah seperti kita letak satu tuas tahu tuas. Kita letak satu kayu, kita umpir dia, tuk, macam tu. Sebab dia bukan lagi, serviks tu bukan lagi buka secara natural, tapi dipaksa, kuk, buka. Jadi buka lah kan, bersalin lah. Nampak macam, wah senanglah bersalin. Ya, yeah. Tunggu kan post effect ataupun adverse drug effect. Bila? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bukan hari tu dapat. Jadi bila baby ni bersalin begitu, dan saya suruh pesakit saya tanya semula, doktor tu ada isteri juga. Doktor lelaki. Jadi tanya, kalau isteri doktor, macam mana doktor nak cucuk? Begitu atau doktor nak pilih ini? Dia tanya, kalau macam tu saya nak carilah kat mana ni? Kat mana awak dapat ni? Bermaksud sebenarnya bukan saya saja satu-satunya doktor yang menerima. Saya lagi senang terima sebab saya di bidang natural medicine. Betul tak? Ramai lagi doktor di luar sana sebab saya merawat pesakit kanser yang mana anaknya ialah doktor pakar.
Anaknya doktor pakar di bidang kecemasan. Menantunya doktor pakar di bidang saraf. Tapi maknya kena kanser. Hantar? Kenapa tak hantar dekat pakar, pakar, pakar? Sebab mereka tahu. Jadi ini tidak ada limitation, tidak ada batasan. Selagi dia natural, yang penting kita tahu kegunaan dia, tahu caranya. Dan baby ni sekarang ni dah sebulan sehat walafiat, tidak ada kena jaundice pun.